program prioritas Bengkulu untuk 5 tahun ke depan, salah satunya itu adalah penguatan komoditas unggulan agro-maritim. Yang dinamakan agro itu adalah urusannya tani, yang namanya maritim urusan nelayan. Jadi sudah lengkap, berarti kita selaras. Jadi gubernur bersama seluruh bupati dan wali kota dan juga perangkat pemerintahan baik provinsi, kabupaten dan kota sudah selaras akan menggerakkan bahwa sektor unggulan kita itu adalah agro dan maritim. Dengan demikian petani dan nelayan kita yang harus dikedepankan. Nah untuk itu pula, maka PENAS ini adalah sebuah momen yang harus kita manfaatkan secerdas mungkin, karena ini dampaknya akan menimbulkan, bagaimana supaya dampaknya menimbulkan manfaat sebesar-besarnya bagi agro dan maritim, khususnya bagi tani dan nelayan kita. Kita semua adalah wakil mereka yang berangkat ke Aceh pada pertemuan nasional, sehingga ketika kembali kita wajib untuk menyampaikan apa yang sudah kita lakukan kepada para tani dan nelayan yang mewakili kita. Apa yang diperlukan oleh petani dan nelayan? Ya tentunya sudah kita pahami semua. Pertama, mereka ingin tahu tentang komoditas yang mampu untuk menjadi sumber nafkah yang paling menguntungkan. Nah, oleh karena itu kita harus coba melihat pada waktu PENAS itu nanti komoditas apa, baik pertanian maupun maritim, yang mampu kita aplikasikan, yang kita wujudkan di Provinsi Bengkulu ini, sehingga mampu menimbulkan efek kesejahteraan bagi para petani dan itu yang utama. Tapi bukan yang utamanya malah kita ingin berkunjung ke Aceh karena belum pernah ke sana. Itu prioritas yang terakhir. Jadi kalau kita, wah Pak saya berangkat ke Aceh itu karena saya belum pernah ke sana, berdosa kita. Karena dari sekian banyak tani dan nelayan mewakili kita, supaya kita mampu menjadi duta bagi mereka yang kembali menghasilkan nilai manfaat bagi tani dan nelayan. Nah untuk itu kita harus memberikan oleh-oleh ketika kita pulang. Apa kira-kira? Bermacam jenis komoditas pertanian dan maritim yang mampu untuk kita berikan oleh-oleh dan sekaligus juga untuk kita wujudkan di bumi Rafflesia ini. Contoh paling kecil saja, saya kemarin baru ke Jogja. Di Jogja itu saya melihat ada nanas madu kecil gitu, krenyes-krenyes, manisnya luar biasa. Saya makan nanas di Bengkulu. Masa sih tadi kalian anda bisa memboyong itu kira-kira. Ming nanas itu cuma sekedar nanas ya. Padahal Jogja itu dulu tidak terkenal dengan nanas. Yang terkenal dengan nanas itu Prabu Mule Sumsel. Yang kalau nanasnya kita tanam di Prabu Mule itu, bawa bibitnya ke Lubuk Linggau, tidak manis. Bahkan kota nanas dulunya yang terkenal adalah Bogor. Dulu, sekarang nanas itu dari Jogja. Namanya nanas madu, kecil-kecil. Ternyata yang mengembangkannya siapa? Yang mengembangkannya Lampung, tetangga Bengkulu. Kok malah di Bengkulu tidak ada, di Jogja ada lewat laut. Artinya KTNA yang ada di Jogja kreatif.
Nanas ini nyebrang laut, tetangganya enggak. Komana? Tonggo opo. Nah, ini maksudnya ini untuk. Jadi ini komoditas itu salah satu saja, banyak yang lain. Kalau penasnya nanti dibuat di Bengkulu, saya akan mengundang semua industri makanan dan minuman dan perusahaan-perusahaan catering dunia juga supaya hadir di Bengkulu. Dia akan melihat bagaimana komoditas Amerika. Dengan demikian, maka ketika tani dan nelayan kita tersenyum, maka tugas kita sudah terlihat hasilnya. Jadi kalau ditanya Pak Gubernur, apa tugas kita terkait dengan tani dan nelayan? Tugas kita baru selesai ketika melihat petani dan nelayan mulai.